Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Iya, dan pada kesempatan kali ini gue akan bermain atau melanjutkan ya, lebih tepatnya melanjutkan gameplay dari game Ares Virus. Nah oke, selamat datang di rumahnya si... siapa ya? Gue lupa ini siapa. Bisa dengar musik lalu. Gue disuruh kemana ini ya? Waduh. Oh, ada cutscene. Waduh, tergeletak lagi dong dia. Boden namanya. Waduh, ada apa ini? Boden's condition is getting worse. Oh, kondisinya makin buruk ini guys. Waduh. Oh, ini bukannya kelanjutannya yang kemarin ya? Oh, ya ya, seperti checkpoint lah sepertinya. Oke, ini buat save. Oh, iya iya iya, gua harus save terlebih dahulu. Oke, dan apa ini? HP gua kok tinggal segitu ya? Successful. Lalu cara makan gimana ini? Gimana cara makan nih? Kalian tahu gak? Kalau sepertinya gua butuh makanan nih. Ini kayu buat apaan juga ini? Ini banyak sekali ayam ya. Lalu cara apa itu? Gua punya ada map gak ini? Lalu gimana nih cara makan? Oh, finding locked door. Hah? Kita disuruh apa? Go to forest? Ini lagi kan? Oh, apakah gua disuruh buat menemui si hunter lagi? Oh ini guys, bisa masak kita. Nah, ini yang gua cari dari tadi. Mushroom. Aduh, gua gak punya. Gua mencet apaan itu tadi? Gua gak ada jamur apa? Cara lihat inventory gimana ya lagi ini? Inventory, agak gua lupa sih. Warehouse, oh iya ini ya. Gua punya herb. Gua cuma ada raw meat ini. Gimana ini guys? Gue bingung banget loh ini beneran dah. Dan cara gua dapet mushroom sama apa ini gimana? Barbecue plate ya. Ya mungkin gua disuruh buat ke forest lagi guys. Nah oke, selamat datang di hutan. Dan ya ini seperti episode kemarin ya, lanjutan episode kemarin yang udah gua buka ini pintunya ya, sebelumnya terkunci dari dalam. Dan ini ada oke, okay, guide mini map. Waduh. Kok gua jadi ya? Oh, ini menjual item ya. Oke. Tap. Lalu gua disuruh kemana ini? Oh, gua ini ya. Oh, iya ya, isi. Saatnya menjelajah lagi ini, guys. Oh, iya lewat sini. Oh, apa ini? Oh, help sepertinya ya. Enggak usah lah, tapi gua mulai lapar ini. Itu barnya mulai berkurang ya, waduh. Gak beres, waduh, ada laba-laba lagi. Waduh, sudah hati-hati. Oke. Waduh. Oh, kena dong gua. Nah, oke. Gua mendapatkan ini. Lumayan. Waduh, lalu gua disuruh kemana ini ya? Item found. Hah? Item found? Apa itu item found? Oh ini nih, oh bisa looting ini guys. Ya, loot. Wow, watch dan Argentina itu apaan ya? Oh iya iya iya. Lalu kemana lagi nih? Kita nggak usah serang aja, nggak apa-apa. Kita cari loot aja terlebih dahulu. Waduh. Oh banyak sekali ya kayu di sini. Oh ini nih, lift for petrol station. Petrol station itu apaan ya? Waduh, petrol station. Oh petrol station, sono. Oh iya. Gue disuruh sono guys. Oke, menyusuri jalan dan berharap mendapatkan loot yang banyak, yang keren. Waduh, kok ada itu? Ini, oh bisa di loot guys. Waduh, dan ini kok banyak kura-kura? Ini maksudnya kura-kura zombie atau bukan? Waduh, ada hammer. Oh, mantap sekali. Oh, dan hammer drawing. Waduh, mantap sekali. Ya, gua lapar dong. Waduh. Tidak. Dikit lagi loh ini. Lalu apa boleh buat guys, gua kalau kelaparan ini ya. Waduh. Safety fee apa ya?
Chatify. Tunggu. Ntar gue nyasar aja. Oh iya benar, nyasar dong gue. Salah jalan. Waduh. Oke. Wow. Oke, mantap. Nah. Sini lu. Nah. Nice. Gue dapat apa? Zcoin. Oke, lumayan. Gue mulai lapar, waduh. Ada impostor di sana. Investor ya, bukan impostor. Nah. Aduh. Waduh. Kabur aja. Nah, oke. Waduh. Gak bisa. Oh, bisa. Waduh. Ini gak bisa dong. Apa ini? Waduh, menggokil gini gua. Jadi pemula kok. Nekat amat ya. Tunggu. Nah. Oke, mantap. Kita sabar aja. Main. Waduh, tapi alah, gak apa-apa. Waduh, dying. Karakter gua. Waduh. Oke. Wih, cepat. Ayo. Kita kembali. Dapat jet coin lagi. Oke lah. Gak apa-apa. Yang penting gue bisa berhasil mengoperasikan dan ya kita bisa keluar. Tunggu, masih loading. Sabar aja. Oke, dan kita disuguhkan dengan cutscene ya. Padahal gue tadi kelaparan ya. Keycard. Oke, siapa itu? Waduh, apa ini? Besar sekali. Nah, oke. Gue disuruh sih. Ini masih cutscene ya. Yang mengikuti K. Dan bagaimana karakter kita ya. Nah, si karakter kita yang tadinya kelaparan ya, waduh. Ada investor pula. Ada 4 investor ini, guys. Nah, oke. Oke, lalu kita suruh hajar impostor. Dan gua lapar ini, guys. Waduh. Nah, masalahnya gua lapar ini. Gimana cara gua makan ya? Waduh. Gak bisa apa ini makan. Please lah. Waduh. Oke lah, sepertinya gua kalah dah. Gimana ini? Tunggu dulu. Kalau gua pencet tambah, gak ada, guys. Waduh, ngeri sekali ya ini. Oke. Weak. Oh, tidak weak. Aduh. Lari. Oke, kok gak diserang? Kok yang diserang gua aja ya. Waduh, ini gimana ini? Oh, tunggu, mungkin gua akan kembali dulu ya. Tunggu ya, Kay ya. Saya lapar ini. Dan apa namanya? Tongkat gua mau rusak ya, waduh. Udah merah gitu ya. Waduh, lalu gimana ini cara gua makan kalau enggak ada yang bisa dimasak ini? Wow. Kok ada makanan ini? Beneran dah. Masih sekali. Wow. Ini nih. Makan. Oke. Lumayan. Ini gak bisa dimakan. Iya benar, gak bisa dimakan kalau belum matang ya. Waduh, lalu. Waduh, ini kalian biasa komentar lah gimana cara mencari makanan untuk pemula ya. Waduh. Gue udah pemula, udah gimana dah? Udah. Yang penting kalau bisa ya tolongin saya, kalau nggak bisa ya. Ya enggak apa-apa sih. Oke lah guys, segini aja video untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. On to be what I want, I'll keep dreaming on.